Bagi teman-teman yang mau top up game Demon Slayer Blade of Hashira, lulusan gaming saranin ke newshop.id ya. Top up game mobile. Pokoknya Sultan get best price teman-teman. Dan di sini banyak banget selain Blade of Hashira, ada Roblox, ada Seven Knight, lalu ada COC, Genshin Impact, FF, dan juga Mobile Legend ya teman-teman. Terutama untuk Demon Slayer Blade of Hashira. Ya, nanti lulusan gaming bakalan taruh link Instagramnya di deskripsi maupun link WA-nya ya. Pokoknya dijamin 100% garansi seumur hidup legal teman-teman. Mantep banget kan? Oke, thank you teman-teman. Halo teman-teman semua, balik lagi di game Demon Slayer Blade of Hashira. Di video kali ini kita bakalan cobain gacha withdraw dengan 6200 gem atau diamond. Dan akun ini bakalan kita giveaway-kan ya, meskipun akun F2P teman-teman. Jadi kita bakalan cek dulu nih akunnya. Caranya gimana nih bang? Caranya nanti kita bakalan taruh link Facebook ya. Di situ ada postingan, tinggal teman-teman komen aja sih. Akunnya seperti ini ya, mantep nih. Ada Giyu, dan ini Giyunya bisa B11 kok. Dari sini nih teman-teman, summon. Ya, beli di bagian shop ya, kurang 5 lagi. Ini Giyu auto B11. Lalu ada Zenitsu, ini udah B14. Kyojuro, Tamayo ini lumayan nih teman-teman. Ini bisa B12 juga ya, B11 nih. Tamayo, lalu ada Tengen juga nih. Mantep ya, cuma tumbalnya yang nggak ada, habis di Zenitsu. Giyu Kyojuro Tank ini yang jelas. Ini GG nih, bisa B8 doang ya kayaknya. Nah, kurang 1 dupe aja sih. Bisa ambil di selektor ya. Nah, udah ada Daki, ada Gyutaro. Tinggal cari dupenya tuh. Memang ya, untuk hero elite ini dupe sulit. Lalu Shinobu baru dapat 1 dan seperti ini teman-teman. Equipnya ada equip merah, 1 equip ya kalau nggak salah. Ya, yes, ada 1 equip. Oke, seperti itu ya. Karena memang ini diminta atau disuruh untuk di giveaway. Jadi, it's okay, kita giveaway-in aja teman-teman. Langsung kita coba gas gacha. Semoga dapet Giyu. Jadi, kita bisa langsung ke B11. Meskipun ini ngandelin hoki ya. Kita cuma bisa 1 kali multi doang nih teman-teman. Kayaknya impossible banget ya. Tapi semoga bisa dapat 20.000 gem. Ini mantep banget serius kalau kita dapat. Ya, semoga dapat ya. Kalau ada teman-teman yang dapat, gokil banget sih. Hokinya nggak ketulung, teman-teman. Oke, kita langsung gas. Beli 5 tiket seharga 2.500 dan tiket ini itu bisa dikumpulin ya, nggak bakalan hilang. Wish tiket. Kalau misalnya teman-teman pengen dapetin hero ya yang diinginkan, itu disaranin ditabung aja dulu teman-teman. 10 tiket 5.000 ya buat next aja tuh, next draw. Karena kalau kita 1 kali multi ini belum tentu dapat, dan kemungkinannya ini kalau next event ya bakalan ngulang lagi ya nilai PT-nya, nggak segini. Kayaknya gitu teman-teman. Tapi kalau masih angka segini ya lumayan lah ya. Worth banget nih withdraw-nya. Oke, langsung gas. Semoga dapat equip merah maupun 20k atau Giyu. Kita coba pencet-pencet dulu, semoga wangi. Langsung 1 kali gua rantit bintang 5 hero. Please kasih kita Giyu Water Pillar, bukan. Giyu Guru Penjaskes atau 20.000 gem. Aduh, ternyata gua rantit sih. Ya, kayak ginian teman-teman. 5.000 gem seperti ini hadiahnya. Ya, karena memang disaranin tiket itu ditabung sampai bener-bener PT. Kalau nggak PT, nggak yoi nih. Kayaknya memang udah diatur PT ya. Kita lihat nih rate-nya. 0,03, paling susah itu malah justru gem 20k teman-teman. Jadi bukan dapetin Giyu yang hoki, tapi dapetin 20.000 gem. Modal 5.000
belum tentu dapetin 20.000 ya. Bahkan ada teman-teman yang hoki satu kali pull mungkin dapat 20.000 ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kita bahas withdraw. Gimana nih, pada gacha nggak? Pada ambil ini nggak ditabung? Atau mungkin gemnya ditumpuk aja tuh? Kalau lulusan gaming juga, misalnya belum punya hero yang GG di sini juga bisa didapetin dari ini ya sebenarnya. Cuma yang bikin kita pengen gacha itu 20.000-nya aja sih sebenarnya. Ya 20.000-nya ini loh, menggiurkan banget kalau dapet. Oke, seperti itu aja, kita coba ciao langsung ke arena. Mau ngapain lagi ya ini? Ah, gacha deh, nggak apa-apa ya, kita digacha, gachain. Gachain aja, gachain. Kita coba masuk ke Onihos. Kita beli satu tiket aja. Ada nggak satu tiket? Oke, masih sisa 1.000 kok. Tenang aja, kita coba, semoga wangi. Please kasih kita Gyu Water Pillar atau Gyu Guru Penjaskes. Di sini jelas nggak ada ya. Jelas nggak ada. Dapat ungu aja di sini udah lumayan. Tapi kalau kuning juga gampang sih di friendship daripada di basic ya. Kalau basic ini susah dapetin kuning. Ada juga yang dapat ya SSR di basic loh, hoki banget tuh. Oke. Sekarang saatnya kita advance. Apakah kita dapat SSR? Please kasih kita SSR Gyu atau lainnya. Aduh, dapatnya water sih. Cuma bukan Gyu, teman-teman. Please satu kali lagi. Dapat. Kita skip. Skip. Sama aja, teman-teman. It's okay. Dari PT masih 25 lagi, dari shop sini 50. Jadi kita bakalan coba gacha di sini. Yah, belum hoki. Seperti itu teman-teman video kali ini. Kita coba arena dulu deh. Kita lihat tasnya ya. Isi tasnya ini coba hoki-hokian deh. Kuning. Astaga. Dapatnya nggak kuning teman-teman. Wah ini lumayan nih goldnya. Gold booster, XP booster, gold juga ya. Ini 172. Buset, nggak ditukerin, udah lewat. Sayang banget ada 172 nggak ditukerin ya. Kayaknya lulusan gaming sih yang nggak sempet login nih akun. Udah dikasih dari kemarin-kemarin ya. Oke, seperti itu, langsung kita arena dan kita gaskan, nggak usah lama-lama. Rankingnya ranking masih ranking 86 dan sampai 32 lah, padahal baru 4 loh teman-teman. Andalannya Zenitsu Turu ya, 2 kali tuh pakai combo kah. Kita lihat Kendo-nya pakai combo, mantap. Zenitsu 2 kali Kendo combo, komanya udah ada 1 nih teman-teman, koma yang kuning. Ini yang attack lagi lumayan loh. Kita upgrade dulu. Ini yang tengah lumayan nih, yang tengah. Susah dapetin yang tengah ya. Kita yang biru jangan di-upgrade dulu deh. Yang ungu aja sebenarnya sampai 5 aja udah oke sih. Yang penting kuningnya dulu. 700.000 untuk CP-nya teman-teman. Andalannya Zenitsu ya. Nanti Zenitsu ini bisa diganti yang lain. 700.000. Oke, 500 di sini, 700.000. Pakai siapa ya? Gyu kali ya. Bukan. Pakainya siapa? Oh, pakai 700.000 pakai siapa ini, teman-teman? Kok bisa 700.000 ya? Oh. 631. Ini pakai siapa kok bisa 700.000? Kita coba bagian sini lalu formasi. Oh, pakai Kyojuro, Gyu dan si
siapa namanya, nggak pakai itu ternyata Seikoji nggak pakai loh. Ini 674 doang, tapi lebih gede ya, padahal udah B12 loh. Oke, sebentar. Udah, seperti ini aja ya. 674, gimana sih formasinya? Aneh tapi nyata, si Nitsu Tamayo ternyata, astaga. Dia pakainya Tamayo. Yang pakai equip itu Tamayo, teman-teman. Nah, ini seperti ini formasinya. Oke, formasi defense juga sama. Tamayo ya. Kita gaskan. Rankingnya udah ranking 29, teman-teman. Sikat, langsung kena statik. Kalau di ulti langsung auto stun tuh dua orang. Kyujuro sama Tanjidor yang api. Ikso sikat dua kali, ini udah jelas menang ya. Nggak serunya kita dikasih spoiler soalnya, teman-teman, siapa yang menang. Nah kan, auto kena stun 3 hero dan satunya mati. Boom. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman video kali ini. Kalau yang teman-teman berminat pakai akun ini ya, nanti ikutin aja tuh giveaway-nya ya. Oke, gitu aja. Thank you yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.